Hamas mendakwa tiga serangan udara dalam tempoh kurang sejam semalam, termasuk di sebuah sekolah, mengorbankan 48 penduduk Palestin. Bagaimanapun, tentera zalim Israel mendakwa mereka hanya melakukan dua serangan. Pengarah agensi itu berkata, menurut angka terkini, seramai 25 orang maut di Sekolah Ar-Razi yang dikendalikan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB di Kamp Pelarian Nusairat di tengah Gaza. Katanya sekurang-kurangnya 18 orang terbunuh dan 25 cedera di Al-Mawasi berhampiran bandar selatan Han Yunis. Sejara mesya, ushad mesya, illa stahdafat sejara, illa dam sar yurshuk, ushadaya sar nufutin alayna ala al-khiyam hina. والشهداء ترموا في الشارع صرنا نصرخ بالنسعاد بالنسعاد حملنا على الكرات على التكتك وعلى الكرات ولما أجى الإسعاف وين أجى الإسعاف بعد فترة أجى الإسعاف. Sementara itu, tentera Israel berkata pejuang Hamas menggunakan sekolah di Nusairat untuk melancarkan serangan ke atas tenteranya dan seorang komander Hamas menjadi sasaran serangan di daerah Al-Altar, Al-Mawasi. Sekurang-kurangnya 7 sekolah, kebanyakannya diuruskan oleh PBB, kini menjadi sasaran serangan Israel dalam tempoh 10 hari. Kebanyakan sekolah di Gaza kini menjadi tempat perlindungan bagi beribu-ribu rakyat Palestin yang kehilangan tempat tinggal sejak perang tercetus pada 7 Oktober tahun lalu. Ketua Pengarah Hospital Gaza, Muhammad Zakur berkata tentera Israel melakukan pembunuhan beramai-ramai di kawasan Al-Mawasi walaupun sebelum ini kawasan berkenaan diisytiharkan sebagai zon selamat.